welcome back again to my channel, Selvin. Jadi hari ini kita memasak buat ayas tanpa campur apa-apa. So, mari kita tengok saya punya chef masak buat ayas ataupun buah kepayas yang masih mentah untuk dijadikan sayur. Jadi hari ini kita masak menggunakan kayu api supaya dia punya wangi sedap, punya rasa pun sedap. Ya, masakan ala-ala kampung. Oke guys, jadi sayur kita hari ini guys, itu buat kepayas guys. Kita kasih sayur, ini kita punya chef hari ini. Oh, ini kita punya chef. Masak guys. Ikan telur, daging babi. Oh, sedap. Nah, inilah sayur kita. Jadi apa yang tidak pandai makan nih rugi lah. Inilah cara dia potong ini buat tepayas. Jadi kepada viewers di luar sana yang tidak tahu ini buat tepayas, boleh makan. Kamu tinggal nanti video. Boleh makan nih. Sedap nih jadi sayur. Campur bilis boleh. Mungkin masak biasa pun boleh. Oke, hari ini saya jadi tukang masak. Jadi saya punya tukang masak, dia sibuk. Jadi hari ini saya yang masak nih buah kepayas untuk kamu semua. Jadi saya kasih kamu cara yang mudah untuk masak. Jadi mula-mula kita potong dulu bawang putih. Baru kulit ya guys. Ini sedap nih buat kepayas karena baru jadi sayur. Paling aku suka itu. Kita cuci dulu ini bawang, guys. Kalau kita udah cuci nanti dia kotor. Oke. Gitu. Kita potong ya. Untuk style kamu lah. Gimana? Ini style saya. Jadi siapa yang mau kawin situ untung. Pom-pom laki yang pandai masak. Oke, pas itu yang ini kita ya. Kalau style siap potong lah. Saya tidak tahu kalau kamu. Oke, kita sudah siap potong guys. Jadi sekarang nih ini kami menggunakan cukup rasa. Oke, jadi yang cukup rasa style kami kasih campur dulu di sini. Bisa habis lah. Enggak lah. Oke. Kemudian baru kita kasih pati dia. Ya. Ya. Oke guys, siap tinggal memasak. Oke, saksikan saya masak. Oke. Kita masak menggunakan kayu api. Jadi dia punya rasa pun. Dia pun sekarang nih kita mau kasih masuk bawang. Oke. Jadi kita masukkan bawang dia. Sambil bau loh. Oke guys, saya rasa bawang dia sudah boleh sudah. Menyangat sayur buah kepayas. Oke guys, sambil bau. Pom-pom selera 3 piring makan. Oke, sekarang nih saya mau pukul-pukul sekali.
Kenceng. Bawa. Oke guys, campur lagi ini guys, sekali lagi. Biar rasanya itu ya cukup. So hari ini guys, kita campur. Mari lawan lagi. Kita hampir mau masak. Oke, sudah. Jadi sekarang kita tutup dulu. Nah, guys, tutup dulu guys. Elah. Oke guys, cara dia masih kecil ya. Kita kasih tepi-tepi lah. Tuh guys, langsung guys. Begini ya. Lagi masak sudah kita punya. Kita tunggu dulu. Oi, aroma dia sangat sedap. Oke, masakan kampung buah pepayas kita sudah siap. Kita masak secara simpel ya. Oke, kalau kamu mau masak bagaimana cara pun boleh, tapi ini dia punya masakan sangat simpel. Jadi buah pepayas ini sebenarnya boleh jadi saya. Oke, jadi inilah masakan pepayas ala-ala masakan kampung Bolu. Guys, terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel Sendin Junior.